Baik, kita berada di sebelah MRT Jinjang nih. So, kita ada on kita punya aplikasi. Jam sekarang 11.36 menit pagi. Alhamdulillah, kita dapat ping yang pertama. Okay. Awal-awal pagi dah ada pergi job-job kecil. Okay, let's go. Kita layan je. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini guys, hari besar untuk saya lah. My birthday today, 21 Ogos 2024, hari Rabu. InsyaAllah kita nak buat job kita seperti biasa. Mudah-mudahan diberikan ping-ping yang mantap, InsyaAllah. Saya doakan anda semua sehat sejahtera dan juga diberikan ping-ping yang mantap ya. InsyaAllah, let's go. Eco Shop Fadason. Dekat air kelapa kita ni guys. Alhamdulillah. Sekarang air kelapa dah jadi 3 biji RM11. Naik harga. Dulu 3 biji RM10. Sebiji RM3.50. Sekarang sebiji dah RM4. Nah, ini Eco Shop Taman Padesong. You've arrived at your destination. Di mana customer ni? Okay, kita drop off customer ni dekat area ni ya. RM7 cash. So, kita ada back to back ni. Saya rasa back to back ni nampak macam tadi orang dekat area rumah pergi KCC. KCC. Wow. Let's go. Dapat hadiah malam tadi guys, tumbler si Zeus ni, mahal juga tu. Anak yang bagi, anak kita Abang Long bagi ni. Alhamdulillah. Turn right. Sini ada pharmacy. Kita drop off customer kita dekat KLCC ni. Orang ramai sini guys. RM20.30 cash dia bagi, 21. Okay, kita ada back to back. Bismillah. Kita pusing balik. Kita ikut jalan ni. Lebih mudah, InsyaAllah lebih mudah. In 100 meters, turn left on Jalan 1/68B. Ke jalan Wisma Sentral. Tutup guys jalan ni. Jalan Wisma Sentral ni tutup. Menyusahkan ni. Wis suruh U-turn ni. Jalan dululah tengok macam mana. Make a U-turn on Perseer and KLCC.
construction tak pandai habis ni guys. Tak pandai habis. Turn right on Jalan 1/68B. Make a U-turn on Persier and KLCC. In 200 meters, turn right on Jalan 1/68B. Tengok. Make a U-turn on Persier and KLCC. Pening dia, pening. Kita bantai je lah pergi sebelah kanan. Dia nak pergi ke Jalan Binjai. Jalan Binjai ke ni? Tak tahu. Susah kita cancel. Aduh. In 100 meters, turn left on Orang Kuda. Nak pula dia. Then stay to the left. Okay. Orang Kuda. Mana maksudnya? You've arrived at your destination. Betul-betul. So customer turun sini lah guys. Kita drop off lah. Okay, kita belum ada ping lagi. Ada polis pula belakang. Tahan kereta belakang tu. Hai, mana nak pergi ni? Alhamdulillah ping masuk. Ya Allah, mencabar kesabaranku. Sabar aja lah. Aku cakap kalau aku salah jalan aku cancel. Nah, dia cancel dah. Apalah. Alamak, aku dah keluar ni. Ping masuk. Stay to the right to Jalan Cheras. In 400 meters. Stay to the right to Jalan Cheras. Minta-minta aku jalan yang betul. Alhamdulillah. Oh, roundabout depan ni. Aduh, susah nak hafal. Jalan Yaakob Latif. Oh, kita kena masuk sana. Building ni lah dia. Lido. Ya, drop off customer ni dekat Elof. Jarang masuk sini. Macam mana kita nak keluar ni? Oh, sini balik ya. Elof. Sini pun heboh. Drop off. Creepy.
Alright, belum ada ping. Okay, ping masuk. Menara CIMB. Gimana? Naman Sarah. Okay. Sampai sana kita offline dulu. In 200 meters. Right. Then stay to the left to Jalan Station Central 2. Menara CIMB ni kena masuk dalam, ada lobby dia dalam tu. Pick up drop off. Dulu aku dekat luar saja. Adi. To Jalan Station Central. Bertemu balik. Sini kita ambil kiri. You've arrived at your destination. Sini aku kena masuk dalam. Dulu aku tak tahu, aku tunggu kat luar. Of customer dekat Wisma FAM tu dekat bawah belakang tu. Okay, aku offline. Ada parking, kita parking. Baik, kita take 5 sini tadi ya. Dekat FAM ni. FAM. Baik, kita on balik. Aku dapat tips tadi guys, aku dapat tips RM10. Abang yang last kali aku drop off dekat Wisma FAM tu. Dapat tips RM10. Alhamdulillah. Tips RM10. Terima kasih abang. Alhamdulillah. So, kilometer setakat ni 51.9. Kita punya job ni dah termasuk tips lah. Kalau tak ada tips, berartinya 52 lah tu. Lebih kurang lah. Job bilis. Job kecil. Okay lah. Baik, kita drop off customer. Guys, aku drop off 2 job tadi ya. So ini back to back satu lagi.
Turn left on Jalan SS. Yang tadi tu ambil daripada LRT tu tadi, dia drop off sini RHB Bank RM5.30. So ini kita pusing balik. Saya belum MD lagi ni. Ini bawa pergi SS14 Subang Jaya. Aduh. So aku akan MD lah lepas tu. Turn left. No, kita keluar balik atau balik ke jalan tu lagi. Okay. Okay. Jangan merah dulu, jangan merah dulu. Biar aku lalu. Inilah dia. Okay, kita drop off customer ni dekat rumah dia ni. Alhamdulillah, 12.30 cash. Aku offline dah. Aku offline. Dia bagi aku 15, guys. Alhamdulillah. Okay, kita berhenti tepi ni dulu. Nasi Kandar Mamu Heritage. Wow. Kita pasang MD lah. Balik ke Kepong, InsyaAllah. Mudahan dapat ping. Amin. Mudahan dapat ping. Amin. Amin. $2.53. Aku berhenti dekat sini tadi lepas drop off tu kan. So alhamdulillah kita dapat ping SS14 pergi Giant Hypermarket Kota Damansara. Alhamdulillah. Let's take for Sierra Jenka, Jalan SS14/5J Subang Jaya. Alright, just belakang sana, 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 sana. The Sierra Jenka. Jengke, jengke. Kita ni berhenti dekat simpang. Macam mana kita nak lalu? Kan? Macam mana kita nak lalu? Ambil dekat rumah ni. Macam dah lepas kan. Baik guys, kita drop off customer ni dekat Giant Kota Damansara. Giant, oh, aku suka pergi sini dulu guys. Okay, kita drop off RM16. Kita bagi dia 5 star. Kita masih dalam MD, tulis Cina. Aku parking ni guys, aku parking dekat Giant
Tak ada masalah ni. Tapi tunggu ping, belum ada lagi ping kedua ni. Kedua MD. Apa boleh buat lah. Kita gerak lah. Jam 3.52. Guys, dapat ping guys. SMK Bandar Utama pergi ke Marcosa. Tak jauh ni. Oh, pick up pun jauh. Sini hebatnya jam. Masuk ke bandar utama balik. Kita layan lah ping ni. Jam dah 4.10. Aduh. Eh salah, jam 4.02. Kita sampai sana 4.10. Nak hantar dia lagi. Okay, tak apalah. Kita tengoklah ping ni macam mana. Mungkin lepas tu kita off lah. Kita nak masuk sini boleh. Bandar Utama. Turn left on Tekad Bandar Utama. Sekolah ni belum keluar lagi dia orang ni. Aduh. Macam mana ni? Kita drop off customer ni tadi dekat rumah dia ni. 12A Jalan Marcosa. Okay, alhamdulillah. So kita naik tol tadi LDP RM2.10. Boleh buat lah. Jam dah 4.25. So dalam keadaan ni aku dah tak dapat ambil ping lah. Aku offline. Aku offline dan menuju ke tempat rumah. Mati jalan tu. Jalan mati sana. Alright, aku cari jalan keluar dulu lah. Let's go. So lebih kurang lah. Lebih kurang 10 km ni. 9.6 km, 25 minit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiada apa-apa. Semoga perjalanan kita lancar. Let's go. Alamak, tak ada lampu guys. Alhamdulillah. Then stay to the right to 54 Jalan Kuala Selangor. Come on. Kita kena gerak cepat sikit. Dah lewat 4.29 sekarang. Rumah aku lebih kurang dalam 4.40. Aku akan ikut jalan Taman Bukit Maluri. Hei, lama juga traffic light tu. Baiklah guys, aku review lah. Sekarang aku punya kilometer 101.0. Aku di atas ni, nak masuk Taman Bukit Maluri. Jalan Lang Mas. Alright, mari kita tengok. Alhamdulillah. Baik, kita mendapat 102.6, 10 job. Dan ada tip RM10 yang sangat banyak membantu. Kalau tak ada tip tu, kalah kita guys. Alhamdulillah. Jadi tadi kita mula lebih kurang pukul 11.37. Kita ada off
Sekejap 358 last ping. Okay. Baik, setakat itu sajalah vlog kita untuk hari ini, hari birthday saya ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang mendoakan. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya juga doakan anda semua sehat sejahtera dan juga mendapat ping-ping yang mantap, insyaAllah. Pada anda yang masih belum subscribe, lanjalah saya subscribe guys. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Subscribe.